Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kita TV. Nah, kali ini Kita TV mau melihatkan yaitu informasi mengenai website menjadikan tempat upload ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya website tentang film gitu kan, baik itu film anime, film drama Korea atau film yang box office movie atau buat yang lainnya, teman-teman bisa upload dulu di beberapa website yang akan ditunjukkan ini. Nah, yang pertama itu ada di uploadcenter.com. Jadi teman-teman buka, silahkan. Di sini ada premium, ada upload reseller di MCA. Nah, kita akan lihat bagian bawahnya lagi. Easy to use, unlimited bandwidth dan download. Besar kapasitasnya ya, free gratis 100 GB. Jadi lumayan banyak bisa kita masukkan film di sini. Kemudian easy share, gampang kali untuk meng-share-nya. Di sini many upload tools, jadi kita bisa secara banyak untuk upload file kita ya. Nah, jadi kalau kita mau unlimited speed atau yang lainnya, kita bisa menjadikannya yang premium. Nah, itu dari Upload Center. Yang kedua itu Files IM. Nah, di sini file sharing and made easy, upload file ya, langsung upload bisa. Nah, teman-teman bisa di sini menghasilkan uang, made money ya. Nah, di sini ada 1 giga ya, 1000 giga 1024, berarti ini 1 tera ya, 1 tera gratis nih. 1 tera. Nah, kita bisa menghasilkan uang di sini. Unlimited storage dan sudah habis di sini 44 terabyte dengan jumlah file 199.000 ya. Banyak banget coy. Usernya udah banyak juga nih. Nah, kita lihat make money-nya macam mana ya. Di sini teman-teman bisa lihat file IM reward-nya itu pay per download. Jadi setiap 1000 download itu dikasihkan dapat nih tier 1 2 dolar ini. Nah, jadi kalau teman-teman punya website-website film ini cocok banget nih di Files IM diletakkan download-downloadnya. Jadi dia bisa kita dapatkan pay per download. Nah, pay per sale juga ada. Nah, silakan dijadikan untuk penghasilan teman-teman ya. Kemudian di sini let's upload. Kemudian ini premiumnya ada juga kalau mau yang lebih wow ya. Di sini let's upload. Oke, siap. Rocket power file. Nah, store. Jadi di sini teman-teman bisa langsung ke premium ya kalau mau fasilitas yang lebih. Kemudian Rocket store since and share your own your data ya. Kemudian di sini bisa penghasilan nih, kayak nggak bisa. Di sini secure transfernya udah banyak banget. Aktif usernya udah luar biasa, 165 banyak ya, per weeknya itu ada 5000, luar biasa. Biasanya kalau satu orang itu dia punya banyak ini, banyak akun ya, untuk apanya dia tuh, untuk apa file-file yang mau dia upload gitu. Nah, kemudian di solid file di sini upload and share your file in lightning speed. Aku paling suka di sini solid file ini, bagus ya teman-temannya. Nah, ini speednya bagus, simply-nya unlimited pula, security-nya bagus, dan teman-teman bisa premium juga di sini. Kemudian zip share. Nah, ini juga merupakan tempat yang aku suka. Tapi di sini katanya apanya lumayan ketat ya. Security-nya lumayan ketat di sini. Ya, jadi security-nya di sini 100% gratis, no download limit, tidak ada batasan download, up to 500 per file. Unlimited device ya, no sync up required. Jadi kita kalau mau download nggak perlu sync up, atau kita mau upload nggak perlu daftar dulu. Nah, bagus ya, tempat ini bagus, maksimum 500 MB. Nah, kemudian ini di megaup.net ya teman-teman, lihat sini ada kontak di MCA, dan juga yang tadi ini securitynya lumayan kuat. Karena apa? Karena banyak itu data-data yang disuspend ya, data-data yang disuspend karena pelanggaran itu. Nah, kemudian di sini megaup.net. Nah, di sini ada JMCA, registernya ada. Teman-teman silahkan langsung aja upload ya. Kayaknya ini nggak pakai register juga bisa. Dan kemudian juga ini ada streamable. Streamable ini teman-teman bisa langsung upload aja tanpa sync up. Nah, kayak gini, kita klik upload, langsung di-upload aja. Jadi linknya bisa teman-teman copy-kan. Nah, jadi itulah website penyedia layanan upload yang bisa teman-teman manfaatkan. Semoga informasi ini membantu, dan masih banyak lagi jumlah website-website yang memang menyediakan jasa yang terpercaya untuk upload file ya. Kayak misalnya keywordnya upload
upload file. Nah, di sini teman-teman lihat go file, file bin, save note dan lain sebagainya. Jadi carilah tempat yang terpercaya yang bisa teman-teman dalam jangka panjang menggunakannya. Bye-bye. Sampai jumpa, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan di-subscribe. Bye-bye.